Karbon adalah unsur yang boleh kita jumpai paling banyak di permukaan bumi ini. Jadi, apabila kita sebut sebatian karbon, kita perlu faham apa itu maksud sebatian sebenarnya. Okay? So, sebatian adalah unsur campur unsur. Iaitu apabila lebih daripada satu jenis unsur bergabung, itu adalah sebatian. Okay? Jadi, sebatian karbon merupakan karbon bergabung dengan unsur lain. So, unsur lain di sini bermaksud mungkin boleh jadi oksigen ataupun hidrogen yang biasa kita jumpalah. So, maksudnya sebatian karbon adalah unsur lain yang akan bergabung dengan karbon menjadi sebatian karbon. Seterusnya kita perlu tahu memberi definisi, menulis definisi untuk sebatian karbon. Sebatian karbon adalah sebatian yang mempunyai unsur karbon. So maksudnya apabila kita ada satu benda tu, dalam benda tu kalau kita jumpa unsur karbon, maksudnya itu adalah sebatian karbon. Dan sebatian karbon ni kita boleh dapat daripada dua punca, iaitu satu kita boleh dapat daripada benda hidup, iaitu kita panggil organik. Dan satu lagi adalah kita tidak dapat sebatian karbon tersebut daripada benda hidup, itu kita panggil bukan organik. Contohnya, bila sebatian karbon ni kita boleh dapat daripada haiwan, tumbuhan, itu adalah sebatian karbon organik. Manakala kalau kita dapat sebatian karbon ni daripada mineral dalam tanah, of course, ataupun gas, gas yang ada di atmosfera, contohnya karbon dioksida. Ini karbon dioksida merupakan gas di atmosfera dan itu adalah sebatian karbon bukan organik. Seterusnya, seorang pelajar SPM perlu tahu apakah perbezaan antara organik dan bukan organik. Jadi, seperti mana yang kita tengok tadi, apabila kita mendapati sebatian karbon tersebut daripada benda hidup, contohnya haiwan dan tumbuhan, itu adalah organik. Manakala kalau jika kita dapat daripada bukan benda hidup, itu adalah bukan organik. Dan seterusnya, kalau molekul-molekul sebatian karbon tersebut terdiri daripada banyak atom karbon, maksudnya dia full of karbon atom, itu adalah organik. Manakala kalau atom karbon dia sedikit sahaja, contohnya kita tengok dalam karbon dioksida. So, karbon dioksida ni kita tahu CO2. Maksudnya C ada 1 dan O oksigen pula ada 2. Maksudnya karbon atom dia sedikit je. Itu adalah bukan organik. Dan sebatian karbon organik ni mudah terbakar. Okay, contohnya kita boleh bakar daun kering ataupun haiwan-haiwan yang mati. Apa-apa yang organik ni mudah terbakar, manakala bukan organik tidak mudah dibakar. Contoh lagi sekali, kita boleh bagi karbon dioksida yang tidak akan menyokong sebarang pembakaran. Okay. Seterusnya, sebatian karbon organik larut dalam pelarut organik. So, ini senang ingat. Organik boleh larut dalam pelarut organik, manakala bukan organik pula akan larut dalam pelarut bukan organik. Okay. Dalam English kita panggil dissolve, kita boleh larutkan. Selepas itu, organik mempunyai takat lebur rendah, manakala bukan organik mempunyai takat lebur tinggi. Okay. Jadi pelajar harus ingat perbezaan-perbezaan ini untuk menjawab soalan SPM nanti. Okay, seterusnya kita harus tengok tentang hidrokarbon. Sebelum tu saya nak patah balik sekejap ke slide pertama tadi, iaitu maksud sebatian. Sebatian adalah unsur campur unsur dan kita dah tengok sebatian karbon. Sebatian karbon adalah karbon bercampur dengan unsur lain. Jadi sekarang ni kita nak tengok hidrokarbon, iaitu karbon bercampur dengan hidrogen, di mana hidrogen adalah satu unsur, karbon adalah satu unsur. Ingat, hidrokarbon adalah sebatian karbon yang paling ringkas yang kita boleh jumpa, iaitu dia hanya mempunyai unsur karbon dan unsur hidrogen sahaja. Dan kedua, petroleum, gas asli arang batu merupakan sumber tenaga yang sangat penting kepada manusia dan juga sumber bahan api yang penting untuk ekonomi. Okay, di sini kita boleh tengok, saya nak bincang sedikit tentang proses pembentukan petroleum. Okay, so bagaimana petroleum ni boleh wujud di kerak bumi ataupun permukaan bumi ni. So, kita tengok berjuta-juta tahun dahulu banyak organisma dan tumbuhan mati. Okey, banyak organisma tumbuhan dan mati, dan biasanya petroleum ni kita kaitkan dengan dinosaur ataupun haiwan-haiwan dan tumbuh-tumbuhan zaman-zaman dululah. Okay, apabila mereka mati, organisma tersebut akan tertimbus di dasar laut. Okey, dan dia dah tertimbus dalam dasar laut dan berjuta-juta tahun, dia ada beberapa proses, iaitu kita panggil termokimia, dan proses pengenapan berlaku, dan kemudian pada hari ini kita mempunyai petroleum dan gas asli. Okay. Hal ini kerana tumbuh-tumbuhan dan organisma yang mati tersebut akan go through, akan mengalami tekanan tinggi di dasar laut, dan slowly dia akan change to petroleum. So, manusia, kita boleh ambil petroleum tersebut menggunakan pelantar minyak. Okay. Kita gunakan untuk pelbagai perkara. Sebatian karbon seterusnya yang kita nak bincang adalah alkohol. Okay. So, kita patah balik sekejap kepada slide pertama. Kita tahu sebatian bermaksud unsur campur unsur.
sebatian karbon pula, unsur campur karbon. Dan tadi kita dah tengok hidrokarbon adalah karbon campur dengan hidrogen. Jadi sekarang ni alkohol lebih kompleks daripada hidrokarbon tadi, sebab alkohol ni terdiri daripada tiga unsur, iaitu karbon, hidrogen dan oksigen. Apabila ketiga-tiga unsur ni bergabung, itu adalah alkohol. Okay, so alkohol ni bila kita menjawab soalan, kita perlu arif, iaitu apabila kita tengok satu nama tu berakhir dengan OL, all, itu adalah alkohol. Contohnya kita boleh jumpa metanol, pentanol, etanol. Dan etanol, ingat pelajar-pelajar, etanol ni biasa kita tak kita gunakan dalam eksperimen ataupun dalam soalan, etanol. So sebab belakang dia ada OL, itu adalah alkohol. Dan alkohol ni mempunyai kumpulan berfungsi OH. So OH ni adalah ada nama dia sendiri. OH tu kita panggil hidroksida. OH adalah kumpulan hidroksida. Dan saya ada lukis struktur alkohol di sini, iaitu kita boleh tengok ada karbon 1, karbon 2, karbon 3, ada 3 karbon. Dan karbon ni diikat dengan hidrogen, kecuali di satu tempat tu ada OH. Okey, di satu tempat tu ada OH dan itu adalah kumpulan berfungsi, itu special. So apabila kita tambahkan OH dalam barisan karbon dengan hidrogen ni, itu menjadi alkohol. Dan apabila kita boleh keluarkan OH, dia boleh jadi sebatian karbon yang biasa. Okey, di sini saya nak tunjuk secara detail bagaimana susunan atom karbon, atom karbon dengan hidrogen dan atom karbon dengan OH tadi. Okey, so kita dapat tahu sebatian adalah unsur bercampur dengan unsur, betul? Okey, so ni kita dah faham. Dan apabila satu unsur ni menjadi, katakan unsur ni kita kata karbon. Dan apabila karbon bercampur dengan unsur lain yang biasa kita boleh tengok adalah hidrogen ataupun oksigen ataupun yang alkohol tadi kita jumpa OH. Okey, so yang ni kita panggil sebatian karbon. Okey, so kita tengok hidrokarbon, iaitu hidrokarbon hanya terdiri daripada 1, 2, 3, 3 karbon, boleh jadi 4 karbon, 5 karbon terpulang. Okey, so bilangan karbon ini kita boleh ada 1 karbon, 2 karbon sampailah 10 karbon. Okey, nanti kita akan tengok. So tapi di sini saya letak 3 karbon, dan karbon-karbon ni akan diikat dengan unsur hidrogen sahaja. Ini kita panggil hidrokarbon. Okey, contohnya kita ada hidrogen dengan karbon. Ini 3 karbon. Kemudian katakan saya ada satu lagi contoh di mana kita boleh tengok. Contohlah 1, 2. So di sini saya nak letak 2 karbon saja, iaitu dan diikat dengan hidrogen. Okey. Ini kita panggil hidrokarbon as well, because kalau kita perhatikan dia ada karbon dengan hidrogen je. So maksudnya dia adalah hidrokarbon. Dan kita ada nama-nama dia. Contohnya kalau ada 1 karbon saja, ini kita panggil metana. Okay, in English we call methane gas. Okay, gas methane. Kalau 2, ini kita panggil etana. 3, kita panggil propana dan sebagainya. Okay, kemudian kita nak tengok alkohol. So alkohol ni special dia ada OH. So ada kumpulan OH. So maksudnya saya akan lukis 1, 2. So ini saya nak buat etanol. Okay, kemudian karbon-karbon ni perlu diikat dengan hidrogen, sebab ini adalah sebatian karbon. Okay, dan satu tempat ni kita khususkan untuk OH. So bila nampak ni OH ni, OH ni adalah kumpulan berfungsi. Kumpulan berfungsi, nama dia adalah hidroksida. Okay, nama dia hidroksida. So bila kita nampak ni, ini adalah alkohol dan specifically nama dia adalah etanol. Okay, dan kita boleh tambah 3 karbon, kita boleh tambah 4 karbon, kita boleh tambah 5 karbon. Contohnya kalau 5 karbon dengan kumpulan berfungsi OH adalah pentanol. Okay, now kita nak tengok bagaimana kita boleh hasilkan alkohol. Okay, so proses penapaian nama dia. So proses penapaian adalah proses untuk penghasilan alkohol. Ini adalah definisi. So kita boleh choose sebarang makanan yang berkanji, contohnya beras, roti ataupun buah-buahan yang bergula. Dan apabila makanan berkanji dan buah-buahan bergula ni berjumpa dengan yeast. Okay, yeast ni adalah sejenis mikroorganisma yang boleh mengeluarkan enzim. Nama enzim tersebut adalah enzim zimis. Okay, nama enzim tersebut adalah enzim zimis. Dan enzim zimis ni boleh membantu yeast
menukarkan kanji tersebut kepada alkohol. So ingat, apabila glukosa, iaitu any food yang kita makan berkanji, saya dah letak di sini C6H12O6. Ini adalah formula untuk glukosa. Okay? Dan apabila kita bercampur dengan yeast, dan yeast ni akan menukarkan glukosa tersebut kepada etanol, iaitu satu jenis alkohol, dan akan membebaskan karbon dioksida. Ini adalah susunan laras, bagaimana kita boleh buat proses penapaian tersebut. Iaitu kita ada kelalang kon. Dalam kelalang kon tu kita akan masukkan larutan glukosa dan yeast. Dan on the other side, kita akan letak air kapur dalam sebuah tabung uji. Dan after certain time, kita boleh jumpa gelombang-gelombang udara keluar. Dan slowly, air kapur tu akan menjadi keruh. Okay, ingat, bila ada soalan section A untuk bahagian pemerhatian. Okay? Contohnya, pelajar menjawab, apakah pemerhatian daripada eksperimen di atas? Ada pelajar menjawab, alkohol dihasilkan. Salah jawapan tu sebab pemerhatian, ingat, pemerhatian adalah sesuatu yang kita tulis apa yang kita nampak sahaja. So di sini pemerhatian yang sangat betul adalah air kapur menjadi keruh. Okey, itu adalah pemerhatian. Ingat pelajar SPM, bila ada soalan pemerhatian dalam section A, jangan jawab apa-apa yang kita terdapat nampak. Contohnya bakteria bertumbuh, bakteria membiak, itu semua kita nampak. Apa yang kita nampak di sini contohnya air kapur menjadi keruh. Dan soalan itu akan diikuti dengan soalan inference. Inference adalah memberi sebab. Dia akan tanya, apakah inference daripada pemerhatian anda di atas? So, masa itulah kita menjawab, gas karbon dioksida dihasilkan. Okay, bukan sebab alkohol dah terhasil. Air kapur akan jadi keruh apabila gas karbon dioksida terbentuk. So, air kapur ni kita gunakan untuk mengkaji kehadiran gas karbon dioksida. Dan yeast mengandungi enzim jimis yang akan membantu hasilkan etanol. Ingat, enzim adalah sesuatu bahan yang akan mempercepatkan proses. Okay, contoh enzim yang kita gunakan dalam makanan kita apabila kita makan pencernaan, ILO adalah sejenis enzim yang mempercepatkan proses pencernaan. So, di sini pula, enzim jimis akan mempercepatkan proses penapaian dan membantu hasilkan etanol. Kemudian, ini adalah proses penyulingan. So, bagaimana kita nak hasilkan etanol tulen? Sebab di situ sebelum ni kita tengok etanol dah terhasil tapi dia masih dalam campuran penapaian. So, apa kita buat? Kita membuat penyulingan. Penyulingan adalah satu idea yang kita gunakan untuk mengasingkan lebih daripada satu cecair yang bercampur. Contohnya, alkohol dengan air dah bercampur. Okay? Dah bercampur, macam mana kita nak asingkan? Cara yang paling betul, apabila dua cecair bergabung, dah bercampur, kita nak asingkan cecair tersebut, kita menggunakan proses penyulingan. Idea dia very simple. Prinsip yang kita gunakan dalam sini adalah cecair yang berlainan mempunyai takar didih yang berlainan. Contohnya etanol, takar didih dia adalah 70 darjah Celsius. Manakala air pula adalah 100 darjah Celsius. Jadi, apabila kita membakar, kita perhatikan termometer dah 70. Maksudnya etanol dah mula menjadi gas. Dan dia akan dimasukkan ke dalam kelalang kon tersebut yang melalui lipid kondenser. Kondenser lipid. Si kondenser maksudnya alkohol etanol yang dalam keadaan waktu bertukar menjadi cecair semula. Dan apa yang kita boleh jumpa dalam conical flask tersebut, tertinggal air. So, ingat, prinsip yang kita gunakan dalam proses penyulingan adalah cecair-cecair berlainan mempunyai takar didih yang berlainan. So, apabila kita memanaskan sesuatu cecair pada takar didih dia akan terlepas dahulu dan kita boleh asingkan etanol. Soalan yang common dalam paper 1, kertas 1 adalah antara berikut yang manakah bukan ciri-ciri alkohol ataupun antara yang berikut yang manakah ciri-ciri alkohol. So, senang untuk ingat, alkohol ni tidak berwarna tetapi berbau tajam. Contoh kita boleh ambil apa, hand sanitizer. Okay, hand sanitizer, masa COVID ni kan, COVID-19, kita tahu kita perlu gunakan hand sanitizer yang mempunyai sekurang-kurangnya 60% alkohol dalam tu. So, dia berbau tajam dan tidak berwarna. Dan dia larut dalam air. Hand sanitizer boleh larut dalam air. Kalau tak, dia susahlah kita cuci tangan nanti. Betul? So, larut dalam air dan lemak. Okay? Dan dia jernih. Alkohol ni jernih. Dan alkohol ni adalah bagus sebagai bahan bakar kerana dia mudah terbakar dengan nyalan biru. Nyalan biru ni sangat bagus untuk pembakaran sebab dia tidak berjelaga. Dia tidak berjelaga. Alkohol menghasilkan nyalaan biru yang sangat cantik, of course, dan tidak berjelaga. Okay. Dan seterusnya kita nak tengok mudah meruap. Kita patah balik kepada hand sanitizer tadi. Maksudnya kita pakai hand sanitizer, tak perlulah pakai, kita nak lapkan balik sebab dia mudah meruap, dia hilang. Betul? Dia rasa macam dah kering. Itu adalah mudah meruap. So, saya ulang balik. Alkohol tidak berwarna, berbau tajam, larut dalam air dan mudah meruap ni kita boleh rujuk kepada hand sanitizer yang kita guna masa COVID-19 ni. Okay. Dan dia boleh mudah terbakar.
mudah terbakar dan menghasilkan nyalaan biru dan tidak berjelaga. Tidak berjelaga maksudnya dia tidak menghasilkan benda yang hitam. Okey, benda hitam dan dia clean lah, bersih. Ada pelajar tanya, cikgu, boleh tak bila kita guna hand sanitizer, takkan kita tangan kita terbakar? Tak, sebab dia dah hand sanitizer ni, seperti yang saya kata tadi, dia 60% for COVID-19 eh. Dia perlu gunakan hand sanitizer yang mempunyai sekurang-kurangnya 60% kandungan alkohol. Yang balance tu kita akan campurkan dengan air sebab dia boleh larut dalam air dan tidak terbakar lah. So, jangan risau. Dan persamaan yang saya tulis tadi di atas ni adalah persamaan untuk pembakaran alkohol. Pembakaran mesti ada oksigen. So, jadi apabila alkohol plus oksigen, alkohol campur dengan oksigen, itu merujuk kepada pembakaran. So, apabila kita ambil alkohol dan kita bakarkan dia, dia akan menggunakan oksigen tersebut dan akan membebaskan karbon dioksida dan air. Exactly like apa-apa pembakaran yang kita buat. Okay? Okay, itu saja dalam video ini. Kita tengok sebatian karbon bahagian 1 khusus untuk pelajar-pelajar Form 5. Okey, jangan risau, ada bahagian kedua nanti. Boleh tengok video saya yang lain. Jika ada apa-apa kemusykilan ataupun soalan ataupun nak apa-apa topik yang pelajar-pelajar nak saya buat video, okey, tolong komen di bawah. Okey. See you guys later. If they can understand, how can they reach me? I guess they can, I guess they won't, I guess they're from. That's how I'm a lover, said the like fool.